Assalamualaikum, teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video makeover lagi. Dan kali ini aku mau makeover ruang depan aku. Jadi sebelumnya kayak gini guys, dan aku mau ganti kayak ada tanamannya gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe channel Farida FR. Terus jangan lupa kalian aktifin loncengnya, like, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Biar gak lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi ini dia penampakan ruang depan aku. Super duper berantakan banget guys, setelah sekian aku udah ngerenovasi atau makeover gitu ya kan. Nah, akhirnya sekarang aku makeover lagi menjadi lebih bagus dan estetik gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nih tuh, aduh ya ampun, apa ini udah karatan guys. Dan ini tuh kayak random banget sih di sini. Ya biasalah, karena aku berdua aja sama suami dan ngurusin rumah itu super duper capek banget guys. Dan ya apalagi ditambah ada anak gitu ya kan. Jadi sekarang aku mau makeover lagi karena nanti bakalan aku taruh di sini tuh akuarium, terus ada juga beberapa tanaman gitu aku taruh di sini guys. Jadi ya, jadi beberapa tanaman yang bakalan aku taruh di bagian ruang depan itu adalah si ini guys. Ini apa namanya, bonsai kelapa, terus beberapa tulis aloe vera sama ini, terus aloe vera ini sama lili paris juga guys. Tuh, nanti bakalan aku taruh di sana, atau mungkin nanti aku juga taruh beberapa itu sirih gading gitu. Ini dia akuariumnya guys tuh. Jadi nanti tinggal aku hias aja akuariumnya dan dikasih ikan-ikan, udah deh. Terus dinyalain lampunya juga, dikasih ini, kayaknya bagus banget guys. Oke guys, jadi yang pertama aku turunin semuanya dulu, aku pindah gitu semuanya dari meja tersebut. Kemudian aku lap ya. Nah, jadi pastikan semuanya itu bersih guys. Tuh, terhindar dari debu-debu biar pas dilihat tuh nggak bikin sakit mata gitu ya kan. Nah, di sini aku pakai styrofoam untuk alas akuariumnya biar nggak merusak si kayunya yang di bawah guys. Nah, kalau udah aku taruh akuariumnya di atas styrofoam tersebut, dan pokoknya aku taruh pas di tengah-tengah gitu guys. Jadi di bagian kanan kirinya nanti aku bakalan taruh tanaman gitu. Nah, kalau udah styrofoamnya aku cutter gitu di bagian yang lebih-lebih gitu biar kelihatan lebih rapi. Lanjut sekarang kita dekor. Di sini aku pakai 3 buku gitu, disusun seperti ini. Kemudian di bagian atasnya aku taruh tanaman lili paris. Nah, ini tuh kelihatan lebih estetik gitu, guys. Oke, jadi lanjut di bagian kiri lili paris aku taruh bonsai kelapa gitu, dan udah ada alasnya ya di setiap tanamannya biar gak kotor gitu. Oke, lanjut di bagian kiri akuarium aku taruh lidah buaya gitu guys. Nah, aku taruh beberapa tanaman pembersih udara gitu, dan tanamannya juga cocok untuk ditaruh di dalam ruangan. Dan di sebelahnya lidah buaya aku taruh sansevieria gitu. Nah, ini tuh yang cocok untuk pembersih udara guys, jadi debu-debu bakalan menempel gitu. Terus aku juga taruh sansevieria mini di bagian tengah biar kelihatan lebih matching gitu ya kan.
lanjut aku taruh beberapa pajangan gitu biar enggak selalu tanaman gitu ya kan, biar enggak bosan gitu lihatnya guys. Nah lanjut di bagian kirinya aku taruh foto adik aku, terus ada beberapa hasil DIY aku juga aku taruh di sana. Oke, di bagian oke guys, jadi setelah aku makeover dan aku tempatin tanaman gitu, jadi kelihatannya lebih fresh gitu sih. Dan kenapa aku taruh si sensifera ini? Karena sensifera ini kan pembersih udara gitu kan. Terus dia tuh bagus kalau ada di ruangan dan dia tuh enggak ribet sih rawatnya. Dia cukup cahaya yang cukup, terus di air juga yang cukup gitu. Udah, ini tuh sensifera kecil juga. Dan aloe vera ini tuh juga bagus banget ya untuk di dalam ruangan. Nah jadi ini tuh ada toples dan isinya ini ada daun tanaman sirih gading, dan di dalamnya aku pakai air dan ada ikan-ikannya gitu loh guys, jadi lucu banget. Nah nanti aku bakalan buat tutorialnya, ini tuh enggak aku masukin ke video gitu. Nah lanjut di sini ada akuarium, nanti akuariumnya juga aku mau hias gitu, jadi aquascape gitu guys, nanti aku bakalan taruh juga di YouTube. Lanjut di sini aku pakai si bonsai kelapa kayak gini tuh. Ini tuh aku bikinnya selama kurang lebih 4 bulanan gitu guys, dan di bawahnya aku kasih lumut-lumutan gitu tuh. Terus ada di Paris juga, dan aku timpa di bawahnya buku-buku gitu, jadi biar kelihatan lebih estetik. Dan di sini juga ada sensifera hijau, aku taruh di sini. Sebenarnya sih aku mau taruh di sebelah sana, cuma ya kurang gitu. Terus di sini udah, dan di sini ada kayak miniatur Borobudur. Terus ini ada pajangan pas aku kuliah KKN gitu. Oke guys, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Next, di part 2 aku bakalan bikin hiasan ini. Hiasan aquascape gitu. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe channel aku dan aktifin loncengnya guys, biar kalian tahu ketika aku upload video gitu. Terus jangan lupa kalian share ke seluruh sosial media kalian yang punya dan like ya. Oke, semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye.